Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta Official, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar wisata, mulai dari wisata terpopuler sampai tempat nongkrong kekinian. Jangan lupa juga tekan subscribe, like, dan komennya. Follow juga akun TikTok, Facebook, dan Instagram Kang Karta Official. Siapa nih yang suka wisata alam dengan hamparan perkebunan teh yang hijau? Kali ini, Akang lagi di wisata yang lagi hit di Citengah. Lebih tepatnya, perkebunan teh Marga Windu. Nama wisata ini yaitu Cisoka Eco Green Park. Objek wisata Cisoka Eco Green Park berada di Dusun Cisoka, Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Nah, tiket masuknya cukup Rp5.000 per orang, baik weekday maupun weekend ya. Buat kamu yang mau kesini, lebih direkomendasikan weekday karena sepi, jadi bebas mau ngapain aja. Untuk jam operasional, buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai 5:30 sore ya, kecuali hari Minggu, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Buat kalian yang butuh staycation healing di alam yang masih asri dengan interior villa pul kayu, datang ke Cisoka Eco Green Park adalah jawabannya. Tentunya suasana nyaman dan sejuk. Di Cisoka Eco Green Park terdapat spot santai yang nyaman yang bisa kamu coba. Tempat santai dengan kursi dan meja terbuat dari bambu. Untuk duduk di sini gratis, jadi bebas duduk sepuasnya ya. Selain duduk aja, kamu juga bisa pesan makanan, tapi pesan makan harus lewat WhatsApp H-1 sebelum datang ke sini ya. Bangunan yang terbuat dari bambu ini merupakan pendopo yang luas dan besar, cocok banget jadi tempat kumpul bareng keluarga atau kumpul bareng teman-teman. Di tepian danau, banyak tempat duduk yang cocok menikmati keindahan alam dan hijaunya pemandangan. Nah, danau buatan dengan kedalaman sekitar 1,5 meter, airnya asli dari pegunungan, pastinya seger dong. Terdapat perahu kecil untuk berfoto, jembatan di tengah danau yang instagenik. Kamu juga bisa merasakan sensasi memberi pakan ikan ya. Bagi kalian yang bosan menginap atau staycation di penginapan mainstream, boleh coba alternatif lain seperti camping ceria. Camping merupakan kegiatan yang akhir-akhir ini banyak digemari oleh anak muda. Camping ceria bisa memberikan relaksasi karena dengan berada di alam terbuka, tubuh akan mendapatkan cahaya matahari yang membuat badan terasa lebih segar dan membantu menghilangkan stres ya. Cisoka Eco Green Park dikelola secara profesional. Fasilitas camping ground terbilang lengkap ya. Tersedia area terbuka yang luas, sarana air bersih, aliran listrik, toilet, musola, warung, serta lahan parkir. Pembagian camping ground cukup bervariasi ya. Ada di bukit dengan view taman bunga, kebun teh, sungai kecil, dan danau buatan. Nah, kalian bebas memilihnya pada saat reservasi. Kira-kira view seperti apakah yang paling diinginkan ketika kalian membuka tenda? Coba komen di bawah ya. Budget yang perlu kalian keluarkan
untuk menyelenggarakan camping ceria di Shizuoka Eco Green Park relatif murah ya. Cukup dengan membayar tiket masuk sebesar 5.000 per orang dan biaya parkir per malam untuk motor 20.000 sedangkan mobil 30.000. Nah, untuk kalian yang merasa tidak memiliki peralatan camping atau malas membawa banyak perlengkapan, tidak perlu khawatir ya. Di sini tersedia tempat untuk menyewa peralatan camping mulai dari tenda, matras, sleeping bag, kompor portable, flysheet, nesting, dan fasilitas lainnya dengan harga sewa mulai dari Rp30.000 aja ya. Nah, menurut Akang, ini wahana ayunan cukup ekstrim. Terpleset dikit, nyebur ke danau. Jadi, buat kamu yang ingin nyoba, harap berhati-hati ya. Buat kamu yang udah nonton video sejauh ini, terima kasih ya. Mungkin kalian punya rekomendasi wisata di daerah-daerah kalian yang wajib Akang datengin, coba komen di bawah ya. See you next video.